Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar tentang lambang atom. Dari lambang atom, biasanya kita disuruh menentukan nomor massa, nomor atom, kemudian berapa jumlah proton, jumlah neutron, dan jumlah elektron. Untuk nomor massa, biasa kita lambangkan dengan A. Kemudian untuk nomor atom, biasanya dilambangkan dengan Z. Lalu proton, biasanya dilambangkan dengan P, neutron dengan N, dan elektron dengan E. Misal kita ada atom X. Nah, pada lambang atom, biasanya di atas ada angka. Kita misalkan angkanya adalah A. Kemudian di sebelah kiri bawah juga ada angka. Kita misalkan angkanya adalah Z. Dari lambang atom ini, kita bisa ketahui berarti angka yang ada di atas itu adalah nomor massa. Karena A ya, kita kasih lambang A. Kemudian angka yang ada di bawah berarti itu adalah nomor atom. Lalu bagaimana cara menentukan proton, neutron, dan elektron? Untuk proton, proton itu sama dengan nomor atom. Jadi P sama dengan Z. Kemudian untuk neutron, itu adalah selisih antara nomor massa dengan nomor atom. Jadi, kita bisa cari dengan mengurangkan A dikurang Z atau A dikurang proton, karena Z tadi sama dengan proton. Lalu untuk elektron, elektron itu sama dengan proton, otomatis juga sama dengan nomor atom. Cukup jelas ya? Kita langsung ke contoh. Misal kita ada atom Na, natrium. Oke, di sini lambangnya 11, di sini 23. Dari lambang atom natrium ini, kita bisa mengetahui nomor massa, nomor atom, proton, neutron, dan elektron. Oke, jadi nomor massanya berapa? Nomor massanya adalah 23. Nomor massa sama dengan angka yang ada di atas. Kemudian Z atau nomor atom adalah 11. Lalu proton, protonnya sama dengan nomor atom, berarti sama dengan 11. Kemudian neutron, neutron itu selisih antara nomor massa dengan nomor atom, berarti 23 dikurang 11 sama dengan 12. Lanjut, jumlah elektron sama dengan proton, yaitu 11. Kita coba contoh yang lain, misal atom kalsium. Atom kalsium, lambang atomnya adalah Ca. Oke, angka yang ada di atas itu adalah 40, angka yang ada di bawah 20. Nah, ini artinya atom Ca memiliki nomor massa sebesar 40, kemudian nomor atom 20, proton sama dengan nomor atom berarti 20, kemudian neutron selisih antara nomor massa dengan nomor atom, jadi 40 dikurang 20 sama dengan 20. Nah, elektron juga 20. Lalu bagaimana dengan ion? Ion itu apa sih, Kak? Jadi, ion itu adalah atom yang bermuatan. Bisa bermuatan positif atau bermuatan negatif. Misal, ion Na+. Nah, jadi positif di sini adalah muatan. Apakah jumlah proton, neutron, dan elektronnya masih sama?
Kalau untuk proton dan neutron sama, tapi kalau untuk elektron berbeda. Jadi, pada ion, jumlah elektron itu tidak sama dengan proton. Jadi, gimana cara mencari elektron? Nah, cara mencari elektronnya, elektron itu sama dengan proton dikurang muatan. Jadi untuk ion Na, jumlah elektronnya tidak lagi 11, tetapi jumlah elektronnya sama dengan proton dikurang muatan. Jadi 11 dikurang 1, karena muatannya adalah positif 1. Jadi jika hanya ditulis positif, itu artinya 1. Maka jumlah elektron pada ion Na adalah 10. Kita lanjut, misal ion kalsium. Ion kalsium lambangnya Ca2+, angka bawah 11, 20 maksudnya, kemudian angka atas 40. Jumlah elektron ion Ca2+, itu sama dengan proton, protonnya adalah 20, dikurang muatan, muatannya 2, jadi jumlah elektronnya adalah 18. Kita coba untuk ion negatif ya, misal ion oksigen. Muatannya 2 min, nomor atomnya 8, nomor massanya 16. Untuk ion 2 min, jumlah elektronnya itu sama dengan proton, protonnya adalah 8, dikurang muatan, muatannya adalah negatif 2, jadi dikurang negatif 2. Negatif ketemu negatif, positif. Jadi, jumlah elektron pada ion oksigen adalah 10. Sekarang coba adik-adik perhatikan. Untuk ion Na, ion positif, itu jumlah elektronnya berkurang menjadi 10. Untuk Ca, ion Ca juga seperti itu, dari 20 berkurang menjadi 18. Sedangkan untuk ion oksigen, elektronnya yang darinya 8 itu bertambah menjadi 10. Jadi kesimpulannya, untuk ion positif itu elektronnya akan berkurang dari sebelumnya. Kemudian kalau untuk ion negatif itu elektronnya akan bertambah. Kenapa seperti itu? Karena untuk ion negatif itu artinya atom menangkap elektron atau menerima elektron, makanya elektronnya jadi bertambah. Sedangkan ion positif itu artinya lepas elektron, makanya elektronnya jadi berkurang untuk ion positif. Oke adik-adik, cukup jelas ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya ya. Belajar kimia dan matematika, ingat, Kimatika. Wassalamualaikum, bye-bye.